Ya pemirsa, kebakaran terjadi di perumahan Permata Regensi Blok L 45, 46, 47, RT 8 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi ini. Diduga adanya penyimpanan minyak di sebelah rumah korban sehingga membuat api cepat membesar dan menelan korban jiwa. Terlihat di video yang direkam warga sekitar, sejumlah rumah hangus terbakar. Ada tiga rumah terbakar tersebut yakni di Blok L 45 dalam keadaan kosong. Rumah milik Jonri Sinaga di Blok L 46 dan rumah di Blok L 47 dikontrak oleh Muhammad Yanto. Diduga api cepat membesar dikarenakan korban menyimpan minyak di sebelah rumah sehingga membuat api cepat membesar. Kapolsek Jaluko AKP Rodi Hambali mengatakan berdasarkan keterangan para saksi bahwa api berasal dari dapur korban dan diduga api cepat membesar akibat menyambar minyak solar yang disimpan di sebelah rumah korban. Hal itu berdasarkan keterangan korban. Jonri Sinaga menyimpan minyak solar sebanyak 2 galon berisi 60 liter solar dan 4 unit tetmon minyak dalam keadaan kosong di sebelah kanan rumah tersebut, Blok L 45. Minyak tersebut dalam keterangan saksi bahwa sengaja disimpan karena dirinya bekerja sebagai sopir truk pengangkut tanah. Kalau penyebab kebakarannya ya kita masih dalam penyelidikan, tapi ada di sini ditemukan ada seperti penampungan minyak, cuman bukan gudang. Informasi dari yang Joni Sinaga, dia itu pakai sendiri. Iya. Karena dia ada mobil dump truck batu bara. Iya. Meski demikian, pihak kepolisian melakukan pendalaman dan penyelidikan atas terjadinya kebakaran yang menewaskan dua korban di TKP tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Thank you.